Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Dengan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat kegiatan Ayu Ting Ting bersama Mom Ayu Ting serta adik tercinta Syifa Syifa. Di sini dilansir dari Insta Story Mom Ayu Ting, kangen villa begitu tulis Mom Ayu Ting di Insta Story-nya. Wah, villanya banyak sekali tanaman cabai yang sangat segar dan juga indah nih. Tanaman-tanamannya segar dan begitu banyak ya. Bagi sahabat semua, sudah lama nggak kemari, tulis juga Mom Ayu Ting di Insta Story pribadinya. Dan di sini Mimin akan menyuguhkan informasi dari Zook ID, di mana lagu Ayu Ting Ting Tatitut mendapatkan posisi pertama di tangga chart dangdut terhot. Selamat kepada Ayu Ting Ting yang minggu ini ada di posisi teratas di chart dangdut terhot, disusul Lesti dengan judul lagunya Bawa Aku ke Penghulu. Kemudian di posisi ketiga ada Lesti lagi Saat Terakhir, disusul dengan Anggun Pramudita di posisi keempat. Dan posisi kelima ada NDX Aska. Selamat untuk semuanya. Dan selamat juga untuk Ayu Ting Ting yang ada di posisi pertama untuk minggu ini di Chop Dangdut Terhot. Selamat Ayu Ting Ting, semoga karya-karyanya bisa mendunia ya. Dan selamat juga untuk lagu Tatitutnya selalu ada di posisi teratas nih, Chop Dangdut Terhot. Oke sahabat, itulah informasi yang Mimin dapatkan dari Zook ID. Dan informasi selanjutnya, di sini ada kebahagiaan Ayu Ting Ting bersama anak tercintanya Bilqis Humairah Raja. Dan di sini kegiatan Ayu Ting Ting nih pagi hari ini bersama Mom Ayu Ting dan juga Syifa di depan dan belakang rumahnya nih yang begitu asyik mengajak kita untuk menonton Korea. Wah, begitu bahagia ya Ayu Ting Ting dan juga Syifa serta ibunda tercinta. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu diberikan kebahagiaan dan rezeki yang halal serta berlimpah. Dan di sini ada kegiatan Ayu Ting Ting yang tak kalah menarik nih bersama Krisna Fahrezi, Nurura Gerustami dan juga sahabat tercintanya Aliansa. Tentunya di sini ada Ayu Ting Ting nih yang menyanyikan lagu Opa Nasar. Wah, ada-ada aja ya tingkah Ayu Ting Ting bersama Krisna Fahrezi dan tim Ayu Ting Ting yang bikin kocak abis nih. Oke sahabat, inilah beberapa kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Semoga bisa mengobati kerinduan sahabat semua terhadap Ayu Ting Ting yang setiap harinya selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Oke sahabat, selamat menyaksikan kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Dan Mimin minta tolong ya untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Oke sahabat semua, selamat beristirahat dan selamat bekerja kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.